ini baju baruku. Aku juga dibeliin baju baru nih. Mau mau nggak dibeliin baju baru? Kasian deh. Ah, aku juga mau minta beliin mama baju baru. Ah. Mama, Momo pengen baju baru, Ma. Kan bentar lagi mau Imlek. Nggak ada baju-baju baru. Tapi, Ma, semua teman Momo dibelikan baju baru. Masa Momo enggak? Kamu nggak dengar Mama ngomong apa? Kalau enggak ya enggak. Sana masuk kamar. Kalau masih ngelawan, Mama jewer. Mama jahat. Momo kan udah minta baik-baik. Kenapa ini kok ribut-ribut? Kamu kenapa, Mau? Mama marah-marah. Padahal Mama minta dibelikan baju baru baik-baik. Udah. Cup. Jangan nangis lagi. Ntar Papa belikan baju baru ya. Dah, sana. Main di kamar ya. Kamu ini kok manjain terus anakmu? Aku udah bilang enggak ya enggak. Apa sih kamu ini? Anak minta baju baru buat Imlek aja marah-marah. Kan bisa ngomong baik-baik. Udahlah, Pa. Aku gak mau denger soal Imlek-Imlek lagi. Capek deh diajak ribut terus. Loh, kok jadi kesannya aku yang diajak berantem? Mama gak mau denger mama papa bertengkar. Surprise! Loh, Koko udah pulang? Kan ini udah mendekati Imlek, Koko harus dateng dong. Meme kenapa kok nangis? Mama papa bertengkar gara-gara Momo. Padahal Momo gak ada niatan buat bikin mama papa bertengkar. Dah, cup. Koko apa gak bisa pindah sekolah? Biar bisa nemenin Momo di rumah. Emang Koko gak kesepian di asrama terus? Kan Koko selalu pulang kalau Imlek. Sekarang Mama udah gak kesepian lagi kan? Enggak. Makasih Koko. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Yeay, besok Imlek. Mama mau bantu hias-hias rumah. Mau, ayo makan. Iya. Mama, habis makan ayo kita hias rumah pakai hiasan Imlek. Mama mau dong pasang lampion merahnya. Tahun ini kita nggak merayakan Imlek dulu ya, Mau. Masa kita nggak hias-hias sama sekali? Mau, Mama nggak mau dengar soal Imlek lagi. Kamu kalau mau Imlekan, ya ikut aja di rumah teman-teman kamu. Pokoknya nggak ada perayaan Imlek di rumah ini. Mama kenapa sih Momo jadi takut? Mau, kamu kalau sudah selesai makan, langsung ke kamar ya. Biar Papa yang ngomong ke Mama. Mama papa jahat, Mama selalu ditinggal sendirian. Mama juga belakang ini suka marahin Mama. Pasti mereka udah gak sayang lagi sama Mama. Dor, ayo kamu nangis gara-gara apa lagi? Mama papa lagi-lagi bertengkar gara-gara Mama. Padahal kan Mama cuma pengen rayakan Imlek. Ya mungkin papa mama lagi sibuk kerja. Nah, gimana kalau malam ini kita ke pasar malam? Kamu mau kan lihat kembang api sama Koko? Wah, mau. Mau lihat petasan. Iya. Tapi hati-hati ya. Siap. Wah, rame banget. Ayo, Ko, kita lihat mainan-mainan di sana. Sebelum kita masuk, Meme harus janji. Nggak boleh lepasin tangan Koko ya, pokoknya. Oke? Oke, siap, Ko. Ayo kita jalan. Wah, ada yang jualan permen model naga.
kok banyak ya yang jual model naga? Kan tahun ini tahun naga kayu, jadi semua hiasannya bertemakan naga. Oh, bagus-bagus ya. Ayo kok kita lihat yang lainnya. Loh, Ma? Baru pulang? Iya, tadi mampir beli kue buat Mau-Mau. Papa kok baru pulang? Tadi katanya papa pulang cepet. Tadi papa ke toko baju sebentar, beliin baju baru buat Mau-Mau. Kan kemarin papa janji mau beliin dia baju baru. Emang ada acara apa, Ma, kok beli kue? Mama merasa bersalah ke Mau-Mau. Belakangan ini mama terlalu sering ngomelin dia. Jadi mama beliin kue kesukaan dia. Iya, Ma. Belakangan kita juga terlalu sibuk sama kerjaan. Pasti dia kesepian. Mumpung udah gini, ayo kita kasih surprise buat dia. Wah, ide yang bagus, Pa. Ayo. Surprise! Loh, Mau-Mau kemana? Kok nggak ada? Mau-Mau, kamu di mana? Pa, ayo kita coba cari di sekeliling rumah. Iya, mungkin dia sembunyi di ruangan lain. Mau-Mau, nak, kamu di mana? Ini mama bawain kue kesukaanmu. Mau-Mau, ini papa udah beliin baju baru. Aduh, Pa, kemana ini Mau-Mau? Ayo kita tanya ke tetangga sebelah. Mungkin Mau-Mau main ke rumah mereka. Ayo. Permisi. Mamanya Mau-Mau. Ada apa malam-malam kesini? Bu, Mau-Mau main kesini enggak? Wah, enggak. Hari ini Mau-Mau enggak kesini. Tapi tadi, saya lihat Mau-Mau pergi ke arah pasar malam. Saya kira pergi sama ibu. Apa? Pasar malam? Gawat, Pa. Mau-Mau ke pasar malam. Ayo, Ma, kita susul. Bu, makasih ya. Saya pamit dulu. Iya, Bu. Sama-sama. Kenapa, Mei? Kangen mama papa ya? Iya, kok. Mau-Mau pengen jalan-jalan sama mama papa juga. Tapi pasti mama gak mau. Terus bertengkar lagi deh sama papa. Yaudah, lain kali kesini ajak mama papa ya. Sekarang kita jalan-jalan berdua aja. Sudah, jangan sedih lagi. Hehehe, oke kok. Aku pengen bisa main dan ngobrol sama Koko setiap hari. Duh, lucunya memeku. Koko juga pengen bisa gitu. Ih, sakit kok. Mama bukan anak kecil lagi. Udah bisa bantu mama cuci piring loh. Iya, memenya Koko udah gede, udah mandiri. Kayaknya sebentar lagi kembang apinya mulai. Ayo kita nonton kembang api. Ayo. Wah, cantiknya. Keren kan? Makasih ya kok udah ngajak Mau-Mau kesini. Ya iya dong, kan udah tugasnya Koko buat nyenengin Meme. Makasih ya sudah jadi kukunya Mau-Mau. Untung ya kita bisa lihat kembang api malam ini. Tahun lalu kan kita gagal nonton. Iya, untung aja. Mau-Mau, kamu di mana? Mau-Mau, nak, kamu di mana? Loh, itu kan suaranya mama papa. Koko denger nggak? Ayo kita ke sana. Mama, papa. Mau-Mau, astaga. Kamu nggak apa-apa? Mau-Mau, kenapa kesini sendirian? Bahaya. Mau-Mau kesini nggak sendirian kok. Tadi Mau-Mau diajak sama Koko kesini. Koko? Koko siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Koko William? Oh iya, Koko mana ya? Tadi kan di belakangku. Ya sudah, ayo kita pulang dulu. Loh, Koko gimana? Nggak dicari dulu? Koko pasti tahu jalan pulang kok. Papa, Mama, Meme, sampai jumpa tahun depan. Pa, Mama gak salah lihat kan?
Itu tadi William kan? Iya mah, papa juga lihat. Jadi mama tadi benar-benar dijagain sama William selama kita pergi. Iya pak. Pak, apa papa masih ingat Imlek tahun lalu? Masih. Gimana papa gak ingat? Hari itu kan kita kehilangan putra kita satu-satunya. Gara-gara orang yang tidak bertanggung jawab menyalakan petasan di tengah kerumunan, anak kita jadi korbannya. Kalau waktu itu William gak melindungi Mau-Mau, pasti kita udah kehilangan mereka berdua, mah. Mama sampai sekarang masih belum bisa merelakan William. Imlek pun jadi hari yang menakutkan bagi Mama. Apalagi tadi mendengar Mau-Mau pergi ke pasar malam sendirian, Mama takut. Tapi sekali lagi William menjaga Mau-Mau. Mah, mungkin ini tandanya kita harus benar-benar merelakan William. Kita tidak boleh terus-terusan berlarut dalam kesedihan. Mau-Mau juga kelihatannya belum sadar kalau kokonya sudah meninggal. Iya, Pa. Pagi, Ma, Pa. Anak mama yang cantik udah bangun. Loh, kok banyak hiasan Imlek? Wah, keren, semuanya serba merah. Iya dong, papa yang pasangin itu semua. Kamu suka kan? Suka. Kamu coba baju ini deh, papa udah beliin khusus buat kamu. Wah, makasih papa. Ini mama juga beliin wafer tenggo kesukaan kamu. Wah, wafer tenggo, yeay. Makasih mama. Gimana pak, mama cantik kan? Wah, gak ada yang bisa ngalahin kecantikan anak papa. Loh, pak, itu apa? Kok ada foto koko di sana? Mau-Mau, ayo kasih salam dulu ke koko. Kamu inget kan kejadian tahun lalu? Kamu sama Koko pergi ke pasar malam. Sebenarnya malam itu Kokomu udah gak ada. Dia sudah pulang ke tempat Oma dan Opa. Oma sama Opa? Oh, Koko nemenin Oma Opa di surga ya, Ma? Iya, Mau. Jadi Koko gak bisa main sama Mau-Mau lagi dong? Gak mau. Tetap bisa kok. Buktinya kemarin Koko main sama Mau-Mau. Tapi mungkin gak bisa sering-sering ya. Mulai sekarang Mau-Mau kalau kangen sama Koko, doa di sini saja. Ajak ngobrolnya lewat sini ya. Iya, Pak.